Para menteri dan wakil menteri Prabowo Subianto nantinya akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer atau Akmil usai dilantik pada Senin 21 Oktober. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono pada Kamis 17 Oktober seperti dimuat kompas.com. Kata Sugiono, para anak buah Prabowo Subianto itu bakal diboyong ke Akmil di Magelang, Jawa Tengah setelah dilantik. Namun Sugiono masih enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon menteri dan wakil menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sugiono yang juga menjadi salah satu menteri di pemerintahan Prabowo juga belum mau mengungkapkan kegiatan apa saja yang akan dijalankan oleh para menteri.